Selamat siang teman-teman For Alta TV. Kembali lagi sama Sasa. Hari ini Sasa mau review kakak beradik Ignis nih teman-teman. Di sebelah kanan Sasa ada Ignis tipe GX AGS Matic tahun 2018. Di sebelah kiri Sasa ada Ignis tipe GX AGS Matic tahun 2019. Nah, hari ini Sasa mau review kakaknya yang tahun 2018. Oke, bagi teman-teman yang mau cek unit kakak beradik ini, boleh langsung ke Ocean Park BSD City di Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan aja. Jadi kita adanya itu di lahan parkir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masuk ke dari pintu Ocean Parknya, bisa langsung lihat tenda OLX Autos. Nah, kita di situ. Langsung cari salesnya aja. Oh iya, teman-teman, kalau kan Sasa mau review kakaknya nih, teman-teman mau lihat review adeknya bisa cek link di atas ya. Nah, untuk info lebih lanjut dari mobilnya bisa cek di bawah, cari nomor salesnya aja. Sasa langsung review nih bagian depan mobilnya nih teman-teman. Di bagian depan kita dari lampu dulu, berarti untuk lampu Ignis 2018 ini nih teman-teman udah tipe proyektor, dilengkapi dengan lampu DRL letter U di sini. Nih teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian tengahnya ada emblem Suzuki biasa khas Suzuki. Untuk ke bagian bawah ada fog lamp 2 karena tipenya udah GX ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya teman-teman, mobil Ignis ini ground clearance ya. Jadi it's okay buat pemakaian harian teman-teman nih. Oke, langsung kita ke bagian kap mesinnya nih teman-teman. Di kap mesinnya udah ada wiper nih, tempat airnya juga ada. Jadi dia adanya nggak di dalam ya, adanya di kap mesinnya. Warnanya hitam. Oke, kita ke bagian samping dari kap mesin. Kita ke bagian samping. Untuk di kap mesinnya itu Ignis khas banget sama list kayak gini teman-teman, warnanya hitam. Dua-duanya ada BTW, yang 2018 sama 2019. Oke, kita ke bagian bannya. Nah, untuk bannya Ignis nih teman-teman. Ban Ignis ini di profil 175/65 dengan ring 15 dan 4 baut di bagian tengah. Tidak lupa dengan emblem Suzuki di tengahnya teman-teman, menggunakan rem cakram. Dan untuk ketebalan bannya sendiri masih oke nih teman-teman. Oke, kita ke atas bagian spion teman-teman. Untuk di spionnya sendiri udah ada lampu sein ya, di agak ke bawah ya, dia nggak adanya bukan di tengah tapi agak ke bawah. Oke, sip. Oke, kita ke bagian pintu mobilnya, udah menggunakan smart lock ya. Di ini ada tombolnya, dibuka terus dipencet lagi. Oke, dibuka deh gitu. Terus di ini masih orsinil ya, untuk talang airnya masih ada lambang Ignisnya. Sama kita ke atas lagi ada roof rail nih teman-teman buat naro barang. Nah, di bagian belakang
belakang Suzuki Ignis 2018 nih tetap menggunakan stop lamp yang menggunakan rear combination lamp dan didesain melebar sampai ke pintu bagasi belakang. Jadi dia dari ujung sini, sampai ke pintu bagasi lampunya. Nah, untuk kaca filmnya sendiri yang kita punya ini udah di fogger, teman-teman. Disertai dengan wipernya juga. Nah, kalau kita agak turun ke bawah ada yang hitam nih, ada sensor 4 di paling pinggir tengah 2 sama satu lagi di pinggir sebelah sini. Oke, sensornya 4. Kita langsung ke bagasi. Masuk ke interior belakang. Nah, untuk bagian bagasinya nih juga udah cukup luas nih, teman-teman. Bisa muat koper 3 atau 3 yang gede. Terus ada kerainya juga di atas. Ini masih asli. Untuk hidroliknya juga masih berfungsi dengan baik nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya lagi nih, teman-teman. Masih ada, ini ada lampu otomatis berarti ya. Lampu sama dia ban serepnya enggak, adanya enggak di bawah tapi di dalam mobil Ignis-nya nih, teman-teman. Masih baru sih, belum pernah turun kayaknya. Nah, bisa dilihat. Kiu-kiu. Oke, tinggal tutup lagi. Bagasi udah Sasa review nih. Sasa mau lanjut ke bagian interior depannya lagi yang di dalam. Oke. Nah, Sasa review bagian dalam mobilnya nih. Di sini ada power window dan untuk bagian supir udah automatic. Terus di sini ada door lock. Ini buat ngunci jendelanya. Ini sama ini buat spion ya. Nah, ada yang saya suka nih dari Ignis. Kalau Suzuki Ignis itu lucu bagian ininya. Warnanya tuh kayak warna luar bodinya. Beda sama yang lain kan. Kalau yang lain biasanya nyatu ya, warna hitam kalau enggak mentok putih. Terus cuma cekungan doang. Nah, kalau dia tuh bentuknya gagang begini, lucu jadinya. Menambah kesan berbeda tersendiri sih sama mobil-mobil lain. Oke. Kita ke bagian sisi kanan dari si supirnya ini, udah start stop engine. Terus ini buat sensor parkir. Nah, ini dia ada buat pengaturan lampu nih di lampu utama yang gede buat di mobilnya. Ini saat ini mau direndahin atau ditinggiin. Bisa diatur sama teman-teman. Ini maksimal berarti di 5 sampai 0. Terus di sini ada info trip sama untuk pengatur kecerahan dari speedometer. Ulang. Oke. Di sini ada info trip sama untuk pengatur kecerahan speedometer. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat info bisa tinggal pencet ini. Terus tripnya A, B sama sisanya itu kalau misalnya mau diredupin lagi malam boleh, atau mau diterangin ketika siang bisa diatur aja tingkat kecerahan speedometernya. Oke, okay, sekarang lanjut ke setir. Nah, untuk setirnya ini dia ada aksen silvernya juga di tengah. Terus di sini tuh udah bisa terima telepon, Bluetooth, kontrol mode buat mute. Infonya juga bisa di sini nih yang buat speedometer by setir aja. Okay. Karena Ignis AGS yang kita punya ini udah model tertinggi, jadi udah ada kontrol panel di setirnya. Oke. Okay. Nah, untuk kuncinya sendiri kita sudah keyless. Nah, kuncinya sendiri udah keyless nih, teman-teman, bisa dilihat. Udah keyless ya, bagus lah pokoknya. Oke, sekarang Sasa mau review bagian dashboardnya nih, teman-teman. Mari kita masuk. Nah, di dashboardnya ini dia ada two-tone ya namanya, dua warna, hitam sama
Ini broken white, kalau enggak ivory nama warnanya. Nah, di sini ada AC-nya 4 di paling pinggir tengah. Ini kepisah sama LCD head unit Ignis-nya. Di sini ada lagi 1 2. Jadi total ada 4 AC hazard. Ini box-nya juga masih lengkap, teman-teman. Ada ada P3K-nya juga. Nah, ini Ignis-nya di kilometer 23.219 kilo. Ada apa tuh yang pencet ya? Pengatur AC. Kita agak ke bawah, ada pengatur AC. Pengatur AC. Ya, pengatur AC, pengatur suhu dan kipasnya. Terus ada front sama rear defogger di sini juga udah disediain. Depan belakang. Ada lubang USB sama power outlet. Ini lucu banget sih emang desainnya. Sini ada ini namanya apa ya? Di sini ada 2 cup holder juga disediain. Ini transmisinya udah AGS ya, teman-teman, atau lengkapnya itu auto gear shift. Oke, ada rem tangan juga. Terus untuk airbagnya itu ada di setir tengah sama di depan sini nih, di bagian penumpang depannya. Terus kita ke atas ada spion, ada sun visor 2 sama lampu baca. Ini mungkin otomatis kalau misalnya mau pintunya kebuka atau mau off atau mau di onin terus bisa diatur aja sama teman-teman. Cuma tadi off terus sih. Ngirit. Oke. Untuk sun visornya yang itu udah ada kacanya. Oke. Oke, teman-teman, sasa langsung ke bagian belakang ini. Untuk di bagian belakang mobil ini ada cup holder juga di bagian pintu. Dongkrak tools-nya masih lengkap juga yang kita punya. Ada cup holder lagi, cuma yang di tengah ini agak gede. Oh, di sini ada kantong, tapi di sini nggak ada. Berarti cuma satu doang. Sama seat belt buat satu orang lagi di tengah. Seat belt berarti ada 3 di pinggir, tengah, sama pinggir sebelah sini. Aja nih ke mesin, teman-teman. Nah, sasa terakhir ke bagian mesin. Nah, mesin Ignis ini dengan 4 silinder segaris dengan 16 katup, kapasitasnya 1200 cc. Tenaga maksimumnya itu 84 PS per 6000 RPM. Tangki bahan bakarnya 32 liter. Tipe transmisinya 5 speed MT dan AGS AT. Oh, bisa manual atau matic berarti ya. Nah, teman-teman, pasti pada kepo kan harganya berapa sih dari awal kok enggak dikasih tahu harganya. Nah, untuk harga Ignis ini itu kita langsung promosiin aja di 150 juta. OTR cash dan kreditnya kita sama dengan TDP 48 juta dan angsurannya itu 2.676.800 selama 5 tahun. Nah, bagi teman-teman misal mau cek unitnya nih atau misal teman-teman kok harganya masih mahal, teman-teman udah mau serius atau langsung tertarik dengan mobilnya, langsung ke tempat aja cek unit, kita nego di tempat. Oke, sekian review mobil Ignis 2018-nya dari Sasa. Jangan lupa tonton terus channel Por Auto TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau kita post video baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.